Gue gak mau. Tapi gue harus mengakui kalau gue suka lihat lo ketawa gitu, Sah. Jika ku mendengarlah, kini kau tak lagi dengannya. Sinta, apa kamu sekarang baik-baik aja? Pak, maaf pak, udah sampai pak. Iya. Jamret! Tolong! Tolong! Cepat! Iya, cepat! Alhamdulillah. Terima kasih ya, Nak. Kalau tas ini sampai hilang, bisa gawat. Semua dokumen penting ada di sini. Oh, iya, Pak. Sama-sama. Kalau gitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Tunggu sebentar. Ah, ini buat kamu. Oh, nggak usah, Pak. Nggak apa-apa, terima aja buat kamu jajan. Nggak, Pak. Niat saya cuma pengen nolong aja, kok nggak usah, Pak. Kamu sekolah di Sekolah Kebangsaan juga? Iya, Pak. Siapa nama kamu? Ridho, Pak. Ahmad Ridho Lillahi. Oh. Ya udah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Iya, Pak. Sama-sama. Ya udah, kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi ya. Pak, maaf, Pak. Jamretnya nggak ketemu, Pak. Udah, gak apa-apa. Udah ketemu kok. Alhamdulillah. Hai, girls. Hai, Chelsea. Chelsea. Kemarin ya, kita ketemu orang yang mirip banget sama sopir lo. Oh iya, supir yang waktu itu nganterin makanan di depan gerbang. Masa sih? Dan yang paling anehnya lagi nih ya, gue lihat mobil yang persis sama mobil yang sering lo pake. Kalau nggak salah, gue ada fotonya deh. Gue cari dulu ya. Nah, ini dia. Berarti gue gak bisa lagi dong pakai mobil itu. Padahal kan mobil itu yang paling sering nongkrong di bengkel. Udah yuk guys, masuk kelas. Ntar telat lagi. Yuk. Kamu. Ini apaan sih? Makanan buat kamu, ambil. Kok lo baik banget sih sama gue? Oh iya, ini lo yang masak? Iya, tapi ya mungkin gak seenak buatan ibu. Niat lo masakin aja gue udah seneng. Oh iya, lo mau gue anterin ke sekolah gak? Anterin Chelsea. Tadi si Chelsea udah jalan duluan. Oh. Boleh.
Yaudah, gue anter. Ya, disini aku pegangin. Ya. Iya, jadi gitu, Tik. What? Tapi mantan. Tunggu. Bukannya waktu dulu, kelas 10, kita sih emang gak sekelas ya. Tapi kan harusnya pas ambil rapot semester, ketemu dong bokap gue sama nyokap lo. Oh, itu. Waktu itu nyokap gue lagi ke Jepang. Yang ngambil rapot makanya tante gue. Oh, pantesan. Dan sekarang kita temenan. Mungkin ini kali ya yang namanya takdir. Mana jadi merinding. Gak kebayang loh kalau misalnya bokap nyokap ente nikah. Salah satu dari ente berdua kagak ada yang lahir. Atau mungkin dua-duanya kagak lahir. Nah, lebih parah lagi nih. Ente berdua kakak adik. Aduh, gak kebayang ya. Gimana kalau misalnya kita saudaraan? Makanya itu. Ih, pasti seru ya deh kalau misalnya kita saudaraan. Makanya itu. Saya gak kebayang banget loh kalau misalnya kalian berdua saudaraan. Kebayang banget kan ribetnya? Gue gak mau. Tapi gue harus mengakui kalau gue suka lihat lo ketawa gitu, Sah. Sinta, jangan lari, Sinta. Sinta. Sinta, jangan lari sayang. Sinta, ayo Sinta, kita pulang. Ayo Sinta. Aku harus cepat menemukan Sinta. Kalau enggak, hidup aku enggak akan pernah bisa tenang. Kafenya Arga. Kamu masih marah ya sama aku? Pergi deh lo sekarang. Yeh, dibilangin pergi gak? Ah, udah gue yang pergi. Eh, Charles. Mukanya jangan dilipet dong. Mau ke kafenya Arga kan? Ayo deh sama gue. Loh, sarang kurangku gue. Eh, Charles. Jadi kan?